118 tahun sudah, bangunan megah ini menjadi saksi bisu akan peristiwa yang sering terjadi di dalamnya. Gereja Katedral tak pernah kesepian. Selalu didatangi umatnya, mulai dari masyarakat biasa hingga para pesohor seperti Paus. Ada dua orang yang pernah datang ke Gereja Katedral. Yang pertama di tahun 70 itu adalah Paus ke-6. Paus ke-6 memberikan hadiahnya tongkat gembala beliau dan juga mitra. Yaitu mitra itu topi dari Paus. Nah, kemudian tahun 89 datang Paus Yohanes Paulus ke-2. Paus Yohanes Paulus ke-2 menjelang kedatangannya, ternyata katedral mendapat kiriman surat kaleng. Sifatnya jadi dalam bentuk ancaman surat. Untungnya hanya sebatas ancaman, jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gereja Katedral kerap dikunjungi kepala negara yang berkunjung ke Indonesia. Salah satunya Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dan istrinya Imelda Marcos. Pada 13 Agustus 1988, diselenggarakan konser peresmian orgel pipa baru yang didatangkan dari Belgia. Konser ini pun menandai selesainya pemugaran Gereja Katedral kala itu. Jadi yang membungkus area pipa-pipa orgel itu diambil dari ukiran kayu yang diambil dari sebuah gereja tua di Belanda. Untuk pemasangan, ya prosesnya memang cukup lama karena berupa dari lepasan-lepasan yang harus dipasang, jadi butuh waktu yang bisa sekitar hampir sebulan. Orgel ini terdiri dari 1.000 pipa dan 15 register. Sebagian besar orgel ini dibuat dengan tangan, bukan mesin. Tak mengherankan, nilainya mencapai 160 juta rupiah. Jumlah yang fantastis pada tahun 1988. Gereja Katedral Jakarta hingga kini terus megah berdiri, siap menyambut peristiwa bersejarah lainnya.